lepaskan. Masker saya lepaskan supaya jelas kepada siapapun bahwa kami adalah orang-orang yang ingin supaya kabupaten ini menjadi sebuah kabupaten yang baik ke depan. Waktu itu pimpinan yaitu Pendeta Sakaria sudah STH, kemudian Pilihan Sejawa, kemudian Bapak Frans Kila. Teman-teman media, teman-teman wartawan, teman-teman peserta aksi, teman-teman Midasi peserta aksi, hari ini kami datang baik-baik. Ya rekan-rekan media, mohon kepada Bapak Bupati, kepada pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Mamasa sedang menempuh pendidikan di Kabupaten Mamasa, yang ada di dalam anak-anak kalian sedang menempuh pendidikan, tetapi nyatanya para tenaga pendidik yang ada juga di Mamasa tidak mendapat haknya dengan baik. Pemerintah Bapak Bupati, KPK mohon keluar. Kepolisian sudah mengintimidasi jalannya aksi saat ini. Kawan-kawan, teman-teman, rekan-rekan media, rekan-rekan wartawan, untuk mengambil video, karena ini akan kami laporkan ke Polda Sulawesi Barat dan ke Kapolri. Buat sipil, kawan-kawan, buat sipil. Satu, dua, tiga, teriak.